Hai semuanya, maaf ini pakai filter karena aku udah bersihin makeup, jadi mukanya kayaknya tidak elok untuk dipandang. Untuk vlog kali ini itu vlog aku tahun 2022, di tepatnya di bulan Oktoberan. Waktu itu aku niatnya mau ngevlog, tapi ternyata aku nggak ada niat sama sekali untuk edit. Akhirnya ketumpuk. Dan sekarang aku baru ada niatan untuk ngedit dan nge-upload vlognya. Dan untuk vlognya itu adalah vlog aku waktu selesai dari si bank. Jadi waktu itu aku lagi nganggur dan aku lagi pulang kampung. So, I hope you enjoy the video. Dadah. Iya, nunggu kamu balik dulu dari bank. Mau sih. Iya. Ini gak usah ya. Ya Allah. Akhirnya ketemu sama Agonia. Finally. Ih, tapi kita mau pulang. Tapi dia ada di Jakarta lagi. Jadi bisa sepuasnya. Oh ya udah. Dadah. Sampai bertemu lagi. Iya. Hati-hati ya. Iya, makasih. Dadah. Salam. Oke. Aduh, ramai banget. Jadi aku mau ke Banjarnegara bersama Mas Gita, karena Mas Gita juga lagi jadwalnya untuk work from anywhere. Enak banget ya hidupnya, kerjaannya. Menuju kita nanti mau naik bis Sinjai alias bis Sinarjaya. Udah. Good morning. Aku akhirnya sampai juga di Banjarnegara. Terus sekarang aku udah di rumah. Kemarin waktu nyampe, aku seharian bener-bener yang kayak cuman tidur doang. Karena itu capek banget. Aku seharian cuma istirahat. Terus abis itu I did nothing. Dan hari ini kebetulan aku mau sama papa, temen aku. Tapi aku belum ada rencana mau kemana, karena emang kalau ketemu sama Nata pasti ke rumahnya dia, jadi ya udah ngobrol-ngobrol biasanya di sana gitu. Jadi aku udah jatuh kan. Terus ternyata nggak jadi pergi karena Natanya pergi. Ngebut banget. Jadi aku hari ini mau bikin karamel. Masih yang bolu karamel itu. Terus sekarang aku lagi ngelelehin gulanya dulu. Lewat aja. Gimana kak vouchernya dari diskon dapat 5 pasir. Itu dia. Bibi senang banget. Jadi kue yang aku bikin gosong, terus nggak jadi tuh kue karamel. Nggak tahu tuh gimana caranya, gimana bisa itu kue karamel gagal. Aku menyarankan mamaku untuk tidak memakan makanan tersebut karena aku masih bingung salahnya di mana, karena emang juga takarannya itu kesuka hatiku aja, jadi kayak ya, kayaknya masalahnya di takarannya sih.
Enggak, aku enggak foto. Dari ini jalan. Enggak, aku lagi mau jalan tuh. Terus ternyata tetangganya aku mau turun, terus mama. Kenapa dia nggak dari awal ngejar? Gak mungkin emang niatnya menikah ya. Yakin, Nat? Enak banget. Iya toh, direkomendasi. Iya. Kamu mau? Apa aja bus? Sombong banget atau gimana sih? Ih, enak banget. Enak kan gak? Enak kan gak? Makasih. Hari ini aku mau kesini, abis itu aku mau kesini. Makan siang aku ini. Kita ngapain ya, ngapain? Makanya hari Jumat Mas Sabtu tuh makanya. Itu yang aku udah dipikirin. Sampai aku nge-tweet besok minggu depan ya situ mau kesini. Kesana aku rebahan. Anak. Mie Oglo. Ini sapi-sapi. Ini enak. Aduh, jangan jempol. Kenapa? Terus dia bilang, yo, ini kayak pacarnya kok banyak. Mau kabel atutan? Udah sama, makanya dia bilang atas sama Mas Ita gitu. Iya. Good afternoon. Jadi aku mau ketemu beberapa teman aku, mau update kehidupan. Oh, dia lagi. Ya, kalau pulang pasti ketemunya aku mau ketemu siapa lagi? Aku punya teman. Iya, enggak punya teman. Hari ini kita lagi di Seoul, Korea Selatan, anjay. Ya, kita ke Korea, ya Allah. Akhirnya kita ke Korea. Kita ke Korea, di situnya lagi di Indonesia. Jadi bahas tentang nangis. Jaehyun. Habis itu hari ini aku mau nginep di tempat dia karena aku enggak mau sedih sendirian. Sedih banget. Kita harus berdua terus menangis, meratapi kenapa kita enggak bisa nonton Blink. Like daripada Tom Yang ini kan Sundubuji katanya. Sundunat
Mendapatkannya. Kamu teksturnya cair kan? Udah pulang. Kayak boneka nak. Alam lucu banget. Hah? Good morning. Good afternoon. Aja dulu deh. Wortel aja kan, oh. Habis itu wortel, terus udah kak, cukup kak. Enggak kopong banget lah. Oke, okay, sip. Yes, 5 kimbap big jumbo. Woohoo, 5 kimbap sexy. Jadi menantu orang Korea kayaknya dihujat maksimal ya. Kayak gimana sih lo? Lumayan lah ya rasanya lah. Telurnya baru kick. Jadi asinnya baru enak. Bisa dijual. Pakai mie. Biar masih tuh membalikan nasi madu dan panas dan amin. Amin. Boleh juga nih.
bisa dijual kan? Ya. Apa ini? Let's party. I'm turning 27 later. Cheers. Cheers. Bohong guys, kita minum imbus. Aku bilang kan aku udah 27 jadi butuh yang namanya vitamin yang banyak kak. Alias imbus. Ini kak, abisin ya. Kasih kak, ini kado dari Tasya. Early gift. Iya. Kasih ya. Makasih loh. Iya, happy birthday ya. Iya. Happy birthday to you. Kenapa tabu? Enough.